Hai guys, jumpa lagi di Kaya Gaming. Udah lama banget aku nggak ke negeri Sakura ya guys ya. Hai, sekarang aku mau ke negeri Sakura dan aku mau ngerubah pakaian Sakura hari ini tuh jadi yang syari guys. Oh nggak syari juga sih. Apa ya? Ketutup lah ya. Syari itu nanti beda pengertiannya ya. Yang tertutup karena sekarang itu di Sakura tuh udah ada hijab guys, ya kan? Nah kalau kemarin-kemarin kan kita harus akalin gitu ya, pakai inilah, pakai itulah. Sekarang ini udah ada langsung nih guys. Aku mau pakai, mau ganti warnanya dulu, agak putih. Nah, dah ini aja lah. Bajunya juga aku udah pakai yang tertutup panjang gitu ya. Terus aku mau ke makan dulu. Biasa. Kalau nggak makan itu kayaknya gimana gitu guys ya. Langsung, kok close guys. Kecepetan ya datangnya. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Aku ganti waktunya aja biar dia udah buka gitu guys. Ah, udah ya. Jadi dia bukanya itu agak malam. Ini seperti warung bakso kali ya. Ya salah ya, sekarang bakso juga ada bukanya pagi. Ini kita mau makan ramen. Kita cari guys. Nah ini dia. 1200 guys. Tinggal berapa itu duit kita? Langsung miskin aku guys. Tapi gak apa-apa lah, besok kerja lagi, makan lagi ya. Terus kita mau, aku kira tadi dia ngiris-ngiris yang putih itu loh. Ternyata putih itu lampu guys. Mana ini? Oh, ini baru kita makan ramen. Tadi kita makan yang ada aja lah di situ dulu ya. Nah, ternyata ramennya enak guys. Ini aku pakai level berapa ya? Level pedas dahsyat, maha dahsyat gitu guys. Level 5 lah. Kita makan, habis itu kita mau pergi guys. Ada lagi yang baru ternyata di Sakura. Baru atau enggak sih? Ya aku baru tahu gitu aja lah ya. Nanti aku bilang baru pada protes. Enggak baru tuh kak, itu lama kak. Yaudah, aku bilang aja yang baru aku tahu. Jadi kita mau ke, ada mbak siapa nih guys namanya guys. Dia lagi jalan. Jalan sehat. Aku nih lagian ngapain ya pakai mobil. Oh ada si Mio guys. Udah lama padahal aku gak pakai mobil guys. Lihatlah cara aku nyetir nih udah pelong-pelong guys. Nah aku berhenti di sini. Aku mau ke Mio guys. Nah hai Mio. Hai Kak Sakura. Awas dong Mio mau lewat. Ih, kan Kak Sakura mau say hi aja sama Mio. Sombong amat Mio nih. Awas kak. Iyalah, Kak Sakura awas aja deh. Kemana si Mio tuh ya guys ya? Kok buru-buru kali dia. Pengen aku ikutin lah. Jiwa-jiwa apa namanya, detektif aku tuh kayak meronta-ronta gitu guys. Nah, ayo kalian mau ikut aku. Aku mau ke showroom mobil guys. Aku ganti mobil. Walaupun uang di dompet cuma 2100, tapi kalian tenang, aku punya ATM guys, banyak uangnya. Kita mau beli mobil ya. Nih, kita naik sini, brum brum brum. Karena mobil ini udah lama banget rasaku guys. Nah, bosan kan kalian aku pakai mobil ini terus. Sudah, kita ke showroom mobil guys. Nah ini dia. Tuh banyak mobil-mobil baru kalau yang aku bertahu. Yang aku bertahu guys ya. Nah ini tuh atapnya kaca guys. Nah aku mau yang pink-pink juga gini guys, kan lucu, imut, sesuai dengan kepribadiannya aku, cewek-cewek gitu, girly guys. Mobilnya bisa dibuka atapnya guys. Nah ayo kita cus, let's go. Kita mau jalan-jalan pakai mobil baru guys. Hati-hati lah nih, takut aku guys, takut nabrak mobil barunya. Apalagi udah lama gak nyetir kan, agak kagok aku guys. Ini juga bagus ya guys ya. Tapi ini sporty gitu, kurang cocok sih sama aku ya.
Mana lagi ya? Kita coba-coba dulu ya. Kan coba nggak bayar. Licin guys setupnya. Licin. Tuh. Atapnya kaca guys. Jadi ini cabin gitu ya. Ayo kita lihat lagi mobil lain guys. Di sini ada mobil. Ternyata aku baru ingat gitu guys, kalau uangku nggak cukup nih. Jadi gimana? Kita pakai mobil lama aja lah ya. Kita sekalian jalan-jalan ke sini biar naik ini. Ada mobil yang lebih murah guys. Nah ini dia mobilnya guys, yang lebih murah yang aku tahu ya. Kita mau naik mobil ini guys. Warnanya sama-sama pink, tapi atapnya nggak bisa kebuka loh. Kalau kebuka itu udah gaswat itu atapnya, bisa bocor mobil kita guys. Jadi ini tuh mobil bilang biasa dipakai buat rumah-rumah itu loh guys. Apa sih namanya, mobil berjalan gitu lah ya. Aku lelah guys, pengen ganti mobil tapi ternyata uangnya nggak cukup. Ya udah aku bawa tidur aja lah ya. Terus kita mau, aku mau kasih lihat lah sama kalian mobil nih ya. Wah, itu ada dapurnya guys. Ada dapur, ada tempat-tempat santai. Nah ini untuk kemudinya. Coba kita bawa guys mobilnya. Bisa nggak nih? Berat guys bawa mobil nih guys. Karena serasa bawa rumah kan aku. Bawa rumah, fan-fan gitu. Berat weh. Macam mana nih? Coba-coba-coba. Pelan-pelan, pelan-pelan Sakura. Ini baru ada uang buat beli ini, jangan sampai dirusakin. Ya, Sakura ya. Oke. Tuh guys, ini mobilnya tuh panjang banget guys, dan ini lebih murah daripada mobil yang pink tadi guys. Gimana, cocok nggak aku pakai ini guys? Cocok aja lah ya. Yaudahlah, sampai segitu aja dulu. Bye bye. Thank you loh untuk kalian yang udah nonton.